SM Magelang dalam lanjutan dari Liga 2 2017 dari grup 4 di mana persaingan yang sangat sengit di grup ini. Di papan bawah, Persiba Bantul sangat ingin mengkontrol posisi mereka. Bermain di kandang, mendapati banyak peluang di babak pertama. Tentu saja, harusnya di babak kedua mereka bisa bermain lebih lepas untuk mampu setidaknya bisa mencuri poin di kandang mereka sendiri. Dan ini dia, penjaga gawang dari Putut Jati Purnomo yang praktis, minim tekanan dari tim tamu PPSM Magelang. Dan kita lihat saat lagi ke babak kedua akan hadir ke layar kaca Anda. Dan para pemain sudah menukar posisi gawang mereka. Berharap... Ya, betul sekali Randy, belum ada ujian yang sesungguhnya bagi penjaga gawang Persiba Bantul sepanjang babak pertama tadi. Sementara kali ini, Bung Opa, tampaknya pergantian pemain. Dia Setio digantikan oleh pemain pengganti Kori Raksanjani. Ya, ini yang saya sebutkan tadi Randy, bahwa jika ingin keluar dari tekanan sama seperti di babak pertama tadi, tidak ada pilihan lain bagi pelatih Magelang, harus langsung melakukan perombakan di awal babak kedua ini. Desperate Rovers, ini dia, kita babak kedua sudah dilakukan. Dan Magelang mengawali serangan, dan kali ini Persiba Bantul merebut bola, serangan cepat, kita lihat berbahaya, sebuah peluang, lagi-lagi seorang Alauddin kurang cermat, terlampau deras, lebih cepat pada penjaga gawang dari M. Ihsan. Kita lihat Bung Opan. Ya, hanya butuh 30 detik bagi pemain yang satu ini untuk langsung mendapatkan peluang. Dan sayang sekali yang bermain cukup apik, beberapa kali melakukan save yang sangat luar biasa, Bung Opa. Iya, betul sekali. Sepanjang babak pertama tadi ada beberapa peluang yang dimiliki Persiba Bantul berhasil dipatahkan penjaga gawang Magelang. Dan bebas pendek saja kembali memancing para pemain Persiba atau PPSM untuk keluar. Kembali bola direbut dari Adamus Patrick, bahkan ke kanan, serangan cepat. Kembali kontrol yang kurang cermat atau passing yang kurang cermat tadi dari para pemain PPSM Magelang. Counter attack.
attack yang terlampau terburu-buru, tidak efektif, hanya memberikan ball position pada Persiba Bantul. 30 di babak pertama tadi tampaknya PSM Magelang kehilangan